Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalillah wa musallian ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala ali muhammad. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, alhamdulillah di bulan puasa ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita paham bahwasanya puasa ini adalah satu kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita mampu melaksanakannya dengan baik, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa saya beliau menyampaikan, man soma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan penuh pengharapan atas pahala Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hanya saja terkait dengan pelaksanaan bulan puasa bulan Ramadan maupun ibadah-ibadah di dalamnya, ada satu kisah yang bisa kita renungi sebagaimana yang disampaikan oleh Buya Hamka di dalam kitab Tasawuf Modernnya. Beliau menyampaikan kisah Raja Iskandar Zulkarnain bersama pasukannya. Pada satu kesempatan Raja Iskandar Zulkarnain dengan pasukannya ini akan menaklukkan satu daerah. Kemudian ketika di pagi harinya, ketika berangkat, beliau menyampaikan kepada para pasukan bahwasanya nanti dalam perjalanan kita di malam hari akan melewati sebuah sungai. Kalau kalian menemukan sesuatu yang diinjak di dalamnya, maka ambillah. Insya Allah barang itu akan sangat berguna. Maka ketika kemudian pasukan ini berangkat dan tiba malam hari dan kemudian mereka melewati sungai, ada tiga golongan dari pasukan ini yang menyikapi apa yang disampaikan oleh Raja Iskandar Zulkarnain tadi. Yang golongan pertama, mereka menganggap lalu saja apa yang beliau sampaikan. Mereka berpikir, wah, paling yang diinjak di dalam sungai ini ya batu sungai sebagaimana biasanya. Walhasil mereka tidak melaksanakan apa yang disampaikan untuk mengambil apa yang mereka injak di sungai itu. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka memperhatikan apa yang disampaikan oleh Iskandar Zulkarnain, tetapi hanya lalu saja, hanya sekedarnya saja. Jadi ya mereka lewat sungai itu, kemudian menginjak apa yang ada di dalam sungai, dan mereka mengambil sekedarnya, ya sekedar melaksanakan perintahnya. Sedangkan yang ketiga, mereka betul-betul berpikir bahwasanya apa yang dipesankan oleh Raja Iskandar Zulkarnain ini pasti sesuatu yang sangat berguna. Tidak mungkin beliau menyampaikan sesuatu yang tidak penting. Jadi kemudian mereka berpikir, wah kalau seperti itu ya sudah, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Sehingga kemudian mereka ketika melewati sungai itu dan menginjak barang yang di dalam sungai, mereka ambil sebanyak-banyaknya. Tas-tas mereka penuhi, saku-saku mereka pun juga mereka penuhi, dan mereka rela untuk bersusah payah sambil berjalan membawa apa yang mereka bawa itu. Sampai kemudian di pagi hari ketika matahari sudah bersinar dan Raja Iskandar Zulkarnain menanyakan kepada para pasukannya, beliau bertanya, apa yang kalian bawa? Maka yang pertama, golongan pasukan yang pertama, mereka tidak membawa apa-apa. Sedangkan yang kedua, ketika mereka lihat, ternyata apa yang mereka bawa adalah batu berlian yang sangat berharga. Mereka senang, ya juga bercampur sedih karena mereka membawa cuma sekedarnya saja. Sedangkan yang ketiga, luar biasa senangnya karena mereka membawa sangat banyak batu berlian yang sangat berharga.
dan itu sesuai dengan kesusahan yang mereka lakukan ketika mereka membawa sebanyak itu. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, begitulah perumpamaan ketika kita melewati Ramadan ini. Ketika kita menganggap Ramadan ini adalah sesuatu yang tidak penting, kemudian kita sambil lalu saja, maka tidak ada sesuatu yang kemudian bermanfaat bagi kita. Atau yang kedua, ketika kemudian menganggap Ramadan ini penting, tapi hanya sekedarnya saja melakukan kewajiban-kewajiban yang ada atau ibadah-ibadah di dalamnya, maka pun yang didapat juga demikian. Nah, sedangkan kalau kemudian kita mampu sebagaimana kelompok yang ketiga, sungguh-sungguh dan serius melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah di dalamnya, dengan mungkin istirahat kita tidak banyak, mungkin kita harus mengerahkan tenaga kita untuk memperbanyak qiyamul lail, memperbanyak qiraatul Quran, memperbanyak sedekah dan sebagainya, maka insya Allah kita pun nanti juga akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa besarnya, yang itu dijanjikan oleh Allah. Allah sendiri yang akan memberi balasan kepada orang-orang yang berpuasa. Walhasil, di kesempatan yang masih ada ini, marilah kita memperbanyak ibadah kita, khususnya di 10 hari yang kedua ini. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang pernah kita buat yang lalu. Mungkin ada tutur kata kita yang sempat membuat sakit hati teman-teman kita. Mungkin ada tingkah laku kita yang memupus harapan mereka. Mungkin ada ketidakseriusan kita ketika mengemban amanah-amanah, atau ibadah dan usaha kita yang tidak sungguh-sungguh. Maka kita mohon ampun pada Allah. Insya Allah Allah akan berikan ampunan, dan tidak hanya itu, Allah pun juga akan berikan pahala yang berlipat kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan kesempatan yang telah disiapkan oleh Allah SWT ini, dan mudah-mudahan nantinya selepas Ramadan kita menjadi orang-orang yang bersih, orang-orang yang diampuni oleh Allah dosa-dosanya, dan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, dan orang-orang yang dikategorikan oleh Nabi sebagai layaknya bayi yang masih suci, yang baru terlahir dari ibunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.